Selamat datang ke Club Komedi Musim Baru. Ya, dalam diam tak diam dah dua musim kita dalam Club Komedi. Betul, Bam. Aku baru semusim. Ayolah, baru musim ni. Awak tu dia kira macam appetizer. Oh, tahu. Takkan aku seorang aja tok. Toke selalu ada anak buah. Jangan risau, kita dah sediakan anak buah. Siapa? Tunjukkan aku. Kau nak tahu? Semua penonton-penonton kat sini nak tahu. Kita jemput atas petang sekarang. Syuk SYJ. Kejap. Kau dengar tak? Dia panggil Syuk SYJ, bukan Syuk Sewil. Tadi Syuk Sewil. Okeylah tu. Aku terima kasih banyak ajak Abang Toke jemput aku ke sini. Betul. Sebab semenjak aku dah kahwin ni, satu-satunya kelab yang aku boleh pergi, inilah dia, Kelab Komedi. Ya. Kau ni nama betul apa sebenarnya? Syuk Joras ke? Syuk Balas ke? Syuk SYJ ke? Syuk je dia sendiri. Antara kesemua benda tu, tak ada satu pun nama betul aku. Sebab nama betul aku dalam IC Muhammad Syukri. Cuma tu orang kata pembawakan kumpulan yang dulu. Jadi memang lalang lah. Masuk kumpulan sana, kumpulan sini. Lalang lah. Memang? Saya lalang? Betul. Jadi orang tak guna ni lah dia. Orang tak guna. Aku salah. Okay, sekarang kita nak jemput atas pentas ni. Dia ni pelawak ni, dia boleh menyanyi, boleh berlakon, boleh melawak, boleh cakap macam-macam bahasa Melayu, Cina, India, Tagalog, Tetanik, cerita semualah. Jadi kita nak tanda-tanda lambatkan masa lagi. Baik, kita jemput kata pentas. Kodok, panggil Kodok. Di pandangan dan sudut mata, kau seakan mahu menyatakan sesuatu. Bukan tak mau beri cintaku, tapi adakah benar diriku yang kau mahu? La 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 la, oh, jangan buat aku keliru. Hey, kau selalu memandangku, selalu mengejarku. Apa sebenarnya pasal tak ada suara lah kita suruh nyanyi. Jahatnya. Boleh lama tak jumpa dengan Andung lah. Belum. Yang Andung dia. Oh dia. Kau ni apa ni soalan? Dia penat berhutang pakai korset. Kalau aku mengandung dia apa? Aku mengandang. Mengendong. Juli nak tanya lah Juli. Juli ni memang boleh cakap banyak bahasa ke? Bang, contoh-contoh bahasa dia cakap bang? Contoh dia. Dia konsep dia sama lah dengan abang mentam. Okey, jadi kalau sekarang ni kita tak payah cerita pasal Korea tu dulu. Sekarang kita tengok dulu apa cerita ni. Maknanya dia kata, mari menonton. Amboi, kau kenal pula player dia? Tu Spanyol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak. Amboi, lama duduk tengok bola. Memanglah. Apa lagi kau? Nak order apa? Takkan tak nak order apa-apa. Ni, bang. Order, bang. Tak apalah. Dah bawa dah dari rumah. Woi. Marah nampak. Sekarang mau order tak mau order? Okey, order. Mau order tak mau order? Order. Jangan main-main sama mak. Tumbuk ni. Kasih tumbuk tengok. Okay. Order dulu. Makan apa yang sedap sini? Sini ada satu makanan tak boleh lupa. Apa makanan tak boleh lupa?
Tak boleh lupa itu chicken tandoori sedap. Tak boleh lupa itu chicken tandoori sedap. Tak boleh lupa itu chicken tandoori sedap. Tak boleh lupa chicken tandoori. Siap bagus nyanyi. Betul lah kan mamak ni. Bolehlah boleh bagi 18. Jangan main, orang ada 3. Cepatlah mak, cepatlah mak. Orang dah tengok bola berapa? Ni. 13. 13 chicken tandoori. Siapa pula orang nak tengok bola? Silent lah, silent lah. Telepon aku tadi mana? Gol! Oi, belum. Kau pegang telefon aku pula. Alah, lain kali pakai seluar ada poket. Halo? Halo, assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Oi! Halo? Pak. Ya, sayang. Ada apa, sayang? Motor Mama rosak dekat apa tu pencalin link. Alamak, motor rosak. Rosak. Motor tunang aku rosak ah. Alah, baru tunang, belum bini. Pergi lantak lah. Baru rosak dulu tolong. Kan, tolong kan. Papa. Tak payah tolong. Perempuan banyak lah kau nak tolong motor rosak. Banyak seorang perempuan je ke motor rosak. Banyak lagi perempuan motor rosak lah. Halo, saya kejap. Abang bagi, buat decision. Kenapa? Kau kena pergi tengok tunang kau kat sana. Kau kena rogol ke apa ke. Pergilah. Kena rogol nanti apa benda kan. Kau kena fikir tunang kau kot. Takkanlah orang rogol dia. Aduh. Okey, bagi sebab kenapa aku tak pergi sana. Okey. Keselamatan sendiri jaga. Okay. Ah, tu cerita. Lagipun bola ni Euro 4 tahun sekali kau tahu tak? Yalah, bola lah. Okay, senang ke kau nak tengok Siti Nordiana main midfield? Jadi tak payah pergi. Tak payah pergi? Ya. Hello? Pak, cepatlah Pak. Sini jalan gelap, tak ada orang lalu. Tak apa. Jadi dekat Mama? Goal! Abang tak boleh pergi. Abang busy. Abang ada kerja banyak. Busy apa? Tengok bola kan? Halo? Pergi tengok bola kan? Halo? Tak dengar. Hei! Tak lain. Matikan. Mama! Aduh, sakit perut lah. Okey. Hey, relax lah. 4 tahun sekali kot. Tahan lah. Alah, 4 tahun sekali benda ni datang. Dia bukan kira sekali, tak sekali. Kadang-kadang sekali 4 hari. 4 hari sekali. Salah pula. Yelah. Bayang, mana pergi air sudah sampai. Tak apa, sakit perut lah. Cah, tak apa lah. Kau letak dulu. Okey. Bayang. Tandas belakang jangan guna. Apa? Air kena potong. Tak apalah. Kasih pergi jauh sikit. Lain kali jangan lupa bayar. Tandori tak lupa. Bayar lupa. Astaghfirullahaladzim. Jangan rogol. Suziana, akulah. Kadi. Kenapa kau kat sini? Kereta aku rosak. Kereta pula motor. Motor rosak. Mana tunang kau? Tunang aku, dia kata dia ada hal. Lelaki kalau bagi alasan macam tu. Kalau aku jadi kau, aku tinggalkan dia. Aku pilih yang datang selamatkan kau waktu kau memerlukan, contoh macam aku. Maksud kau? Tunang aku tak cintakan aku? Ya. Kenapa kau baru sedar sekarang ni? Maksud kau? Dia pentingkan benda lain daripada aku? Ya. Kalau begitu, sekarang juga aku telefon dia. Putuskan. Aku putuskan hubungan. Putuskan. Tak boleh lupa itu cikgu. Halo? Sudahlah, Papa. Kenapa? Mama dah tak nak ada hubungan apa-apa lagi dengan Papa. Hei. Cakap, Papa. Apa yang kau cakap, Zena? Mama dah tahu dah siapa Mama dekat hati Papa. Tapi kau yang bersalah dalam soal ini, Wati. Papa. Mulai saat ini, antara kita dah tak ada apa-apa lagi. Tidak. Jangan kau berkata begitu, Zena. Sudah. Wati. Ambil kredit. Maria Mirena. Ambil kredit. Weh. Kenapa? Kenapa? Baca. Saya menangis. Air mata darah pun tak berguna. Bayar. Itulah engkau. Sepatutnya engkau sebagai seorang lelaki, sebagai seorang tunang, kau jadi pelindung. Sekarang kau tengok apa dah jadi pada tunang kau? Aku menyerah. Apa pula menyerah? Aku bertaubat. Halo. Hey. Halo. Ini saya punya rumah tau, apa halau? Bukan halau. Halo. Saya dalam bahaya ni. Apa yang bahaya sangat? Aduh lah. Bila awak pegang macam ni, saya pula rasa bahaya.
bola kan, teruk kan? Jangan obses lah awak cakap kan. Habis sampai tunang pun biar macam tu. Itulah masal. Zulin. Zulin mula menaikkan nama melalui kek. Video apa tu? Itu beberapa tahun lepas lah, lama dah kan. Suara tak payah jadi suara DJ. Tak. Kena interview tu macam... Lain sikit lah. Lain sikit. Masa tu, saya buat video pengacara TV3. Majalah 3 Nona. Tunjuk sikit boleh? Bersama saya di 9999. Ui, bukanya. 10, 10, 10. Dia kan kalau 9999 kan gitu. Betul, 9999, 10, 10, 10 ni macam judi je nombor-nombor ni. Tak ada, kita bersih. Bukan, yang judi sana. Kita tengok yang tu. Yang tu banyak ke? Kenapa? Ini bola. Inilah aku nak tegur institusi teknologi sekarang ni. Ha? Duduk rumah dah tak ada reti nak bersembang-sembang dah. Main telefon aja kerja. Ini, Martos. Abang nak tanya ni, 2 tahun dah kita kahwin. Bila nak kurniakan zuriat ke abang? Itulah abang. Saya dah cakap berapa kali dah. Jangan kahwin dengan dia. Dia ni kaki selfie, kaki telefon. Bila masanya abang nak bersama? Diamlah. Alah, dulu pasal... Allahuakbar, la ilaha illallah. Mana orang punya barang bola? Orang. Mana orang? Kau kenapa? Kau kenapa ni? Ha, masuk-masuk macam kau nak buat apa benda tu? Benda tu mahal tu. Kak Long, orang nak jual lah semua barang-barang ni. Tapi kenapa Razali? Orang dah tak nak lah bola ni semua, Abang Kadi. Dulu kau nangis-nangis minta aku belikan. Sekarang kau nak jual pula. Itu dulu ni sekarang. Tapi kenapa kau harus korbankan benda-benda ni? Apa masalahnya? Orang nak jual semua benda ni sebab orang nak membina kehidupan yang lebih baik. Orang nak beli rumah. Orang nak berdikari. Orang nak berdiri atas kaki sendiri, bang. Hello. Apa nak berdikari-kari apa kau? Kau dengan aku sama besar tau. Kalau nak membina kehidupan, kau membina dengan hidup aku sekali. Molok, dengar sini. Bukan molok lah, Malik. Malik. Okey, dengar sini. Abang kau... tengah susah. Kita patut tolong. Susah apa? Dia menyusahkan. Tak apa. Ini ada berapa ribu. Kau kira lah. Buatlah belanja. Settlekan masalah kau. Dah tak payah jual-jual barang ni. Tak elok. Betul ke, Abang? Apa Abang buat ni? Tolonglah. Adik saya minta duit dekat abang saya tadi. Saya dapat. Okey, Abang. Saya keluar dulu, Abang. Halo. Halo. Ini saya punya rumah tau, apa halau? Bukan halau. Halo, beraninya lu nak menghalau aku. Apa? Perkenalkan diri, aku nama Tai Kun Tai. Aku datang ni, aku nak mengutip hutang aku. Tepi. Siapa hutang kau? Siapa hutang? Ada seorang yang bernama Zakaria hutang dengan aku. Belum pernah lagi kaum kerabat aku daging aku berhutang. Keluar kau! Kau keluar! Dah berhutang tak tahu malu nak menghalau aku ni. Siapa hutang kau? Mengikut maklumat, kau punya adik dah hutang dengan aku. Aku ni Buki. Okey? Apa? Buki takkan... Jangan mencarut! Bukan mencarut. Aku Buki, orang yang aturkan dealer bola. Aku datang nak mengutip duit aku. Kau hutang ke? Bukan saya, Balong. Kau cakap aku! Saya bukan tak pernah kisahkan, Balong. Aku nak tengok siapa budak tu. Mana? Astaghfirullahaladzim. Zakaria dah terang bersuluh lagi nak sembunyi. Masuk kali ni dah 3 nama dah lain-lain. Saya sampai lupa siapa diri saya ni. Aku nak balik duit aku, RM35,000. Engkau dah kalah main bola dengan aku. Engkau siapa? Dah hutang lagi mau tanya. Dah baling batu tangan buah-buah kudung. Peribahasa tu. Peribahasa. Dah. Betul ke kau berhutang dengan dia? Sikit je, Balong. Kenapa kau? Balong! Biar aku balik! Aku tidak mau melihat drama keluarga ni. Aku mau duit aku sekarang. Duit apa ni? Acong. Dia hutang dengan aku duit kalah RM35,000. Bukti? Okey, kalau kau tak nak bayar, aku bawa dia. Amboi. Senang-senang kau nak bawa bini orang. Kau tak nak bagi? Tak nak.
Apa tu? Kecil lah betul sih. Hotel lah betul. Kerit. Bang. Belum. Lagi 5 minit. Hei, 3 buah lori akan datang. Apa? Lori apa? Sudah belum, sudah belum. Bini boleh cari lain dah belum. Kalau bini kau, kau nak kasih kat orang? Bagi. Hei. Apa kau ni? Eh, budak ini. Dah. Aku tidak mau cakap lori banyak lagi. Ikut. Sini. Tak nak bang. Bang, tak nak bang. Bang, janganlah. Sini. Bang. Sini. Abang. Bawa pinjang belum. Bini. Nanti. Kau nampak tak? Ha? Apa perbuatan kau pada keluarga? Oh. Inilah pada akibat judi kau tahu. Oh. Jangan kau suka-suka berjudi. Oh. Akibat yang ditanggung amat sengsara. Oh, walau. Aku kehilangan isteri. Oh, jangan. Gara-gara judi. Oh. Tapi tak apa. Kau dapat kakak ipar baru. Kisah ceritanya. Ha. Ya. Yeah. Kita nak tanyalah, Syuk pun dah kahwin. Betul, kan, alhamdulillah. Tengok. Sekarang dah terurus, muka putih sikit, polos. Kan? Ini perut nampak dah kurus sikit. Eh, kurus apa? Semangatlah. Ah, semangat. Ah, orang rumah dah bagi makan semangatlah. Betul. Memang orang rumah sekarang jaga semua pakaian, makan pakai semua cukup dia yang jaga uruskan. Baik, kalau dia tak nak jaga aku, lebih baik aku tak payah ambil dia jadi orang rumah. Wow. Laser. Itu dia. Syuk hashtag cukup kau hajar mulut dia. Bukan. Okay. Bukan. Hajar. Syuk SYJ hashtag tak takut bini. Minta-minta bini dia tengok. Come on lah. Okay, dah berapa tahun dah kahwin? Okey, baru lagi sebenarnya. Tak jejak setahun pun lagi. Oh, tengah manis memang. Duit Inai pun tak habis lagi, Inai. Okay, satulah soalan senang je lah. Silakan. Kawin best? Tak pernah orang kata kawin tu tak best je. Muka. Bini panggil awak apa? Dahlah. Bini panggil, Syuk panggil nama. Dia panggil Syuk. Syukriah. Dia tak tambah ya lah. Oh, Syukri? Yes. Yang tak tambah ya? Jom kita tengok sketsa ni Syukri yang tak tambah ya. Tuh. Apa dah sini? Ya. Tuh. Japo. Engkau tengok ni. Yang, tengok ni ha. Cerita dah sok kabar El Nino. Cuaca panas. Ular pun duduk dalam enjin kereta. Ular. Panas sangat bang, sampai tak ada air ni. Baru tuang tadi. Betul. Apa tu? Apa? Tak pernah tengok orang tua ada hobi. Puh. Aku tahu orang tua selalu ada hobi. Masalahnya orang selalu bela burung, bukan bela binatang tu. Apa bela katak? Musim panas kan? Musim panas. Ha. Kau tak tahu ke cerita pasal ular ni? Aku dulu ni kalau nak diceritakan lah, bukan nak belagak pula. Ingat tak masa kita bercinta, masa remaja-remaja dulu? Mari sini cerita. Aku jalan dekat zoo. Elok ada satu ular senduk tu. Dia angkat naik macam ni. Tinggi naik dia. Satu tiang lanteng tu naik. Dia kenyet mata kat bini aku. Itu jam awet lah. Dia kenyet mata. Patah tengkuk dia. Alamak. Apa kau ni? Ular. Ular mana datang tengkuk? Apal. Apal. Ular bang, ular. Ular. Engkau jangan panjang. Kau sebelah kaki je. Bukan alah. Tadi bukan main lagi seorang-seorang cerita berani dengan ular. Ni apa sempat kena naik kata kursi? Tak, pasal ular tu dah sumpah. Jangan jumpa ular lagi. Aku kalau ular kat tanah, aku boleh lawan. Ular, macam mana ular nak kat pokok, aku tak boleh lawan. Telefonlah bomba. Alah. Harap. Hello bomba. Neno. Hey. Baru jaga dah sampai. Ya. Yeah. Kenalkan. Saya daripada Jabatan Penyelamat. Saya Jabatan Penyelamat on call. Elok juga tu. Kenapa? Saya dalam bahaya ni. Apa yang bahaya sangat? Aduh lah. Bila awak pegang macam ni, saya pula rasa bahaya. Dah. Cik, sini. Daripada cik macam gini kan, apa kata cik ambil batu bata, simen belakang rumah saya. Saya bukan kontraktor. Saya penyelamat. Oh, ya. Saya dengar kata dekat rumah awak ada ular.
Sebut pasal ular ini orang dia. Wow. Saya adalah manusia berdarah panas. Wow. Betul. Jadi ini kira El Nino lah. Apa El Nino? El Nino panas kan? Tak. Saya reptilia. Okey, cik. Tak payah banyak sangat terangkan diri. Kita baik, ni 6 minit je. Dekat mana ada ular tadi? Situ, cik. Dekat pokok diorang ni. Diorang tak boleh harap tadi kata berani ular. Shh. Bila ada ular, dia lari. Ular tak suka bising. Bila ada ular, dia lari. Cepat. Penunduk tu, penunduk tu. Jaga-jaga, Cik Salma. Ular sawah tu. Esok digigitnya. Berani. Awak jangan dekat lagi. Encik kontraktor, kenapa? Sepanjang saya kerja menangkap ular, ular anaconda, ular sawa, semua saya tewaskan. Wow. Tapi ini baru pertama kali saya tangkap ular mainan. Apalah, ular mainan. Awak tahu tak saya banyak lagi kerja lain. Pasal ular mainan ni je awak panggil saya. Apa ni? Cik kontraktor. Itu mainan. Yang ini ni. Yang ini apa? Ular. Mati-mati saya ingat saya beli benga baru tadi. Your name? Wih, Traffic light bercakap lah. Excuse me. Aku... Alah, kaki dia. Last aku sepak kereta tau, melayang. Seringkali ku mencuba, acap kali aku dah tahu, lain kali pun aku tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini, segala apa yang telah ku lakukan. Apa yang telah ku korbankan? Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu mempermainkan terus cintaku? Aku benci cintaku dipersiakan. Okey, sekarang aku nak ajar kau sejenis silat. Okey. Silat ni sangat popular di Sulawesi. Oh. Ha. Yes. Bila kau pergi sana? Adalah. Okey. Okey, kau nak tahu silat ni apa? Apa? Silaturahim, okey? Okey. Okey, sekarang kau cekik aku. Okey. Ha. Hop.
Malaysia so hot. Yes, darling. Yes, darling. That's why I used to be London always. What I saying? You. Cikgu sini. Sini dengan papa. Sini. Ha, benci lah macam ni. Benci macam ni. Apa? Ha, mak bapak apa tinggalkan anak seorang-seorang kat sekolah? Mak bapak apa? Cikgu, daddy and mommy just want to send you for school. Right, mommy? Yes, that's right, huh? That's right, honey. Mami, daddy. Yes. Kenapa nak tinggalkan Cikgu kat sini? Cikgu. Cikgu nanti nak makan apa? I told you, hey. Dekat sini kemudahan bilik air jauh. Ha. Cikgu kan selalu kalau nak okay, berak sebut, mengensok je. Sebut pada daddy satu-satu apa yang Cikgu nak. Jamban jauh. Jamban jauh. Sekejap. Hello. Hello, Eric Leong. I nak you bina satu jamban dalam bilik asrama I punya anak. Okay? Esok siap. Lagi? Wi-Fi tak ada. Wi-Fi tak ada. Hello. I nak you pasang satu tiang Wi-Fi sebelah katil anak I. Settle. Lagi? Ah, sabun. Ni nak. Jangan banyak sangat cikgu. Cikgu. Wait a minute. Yes. What's your name? Wih, traffic light bercakap lah. Excuse me. What is your name? Kos. Kos? And how about you? East. East Coast. Excuse me. Datuk Zamarul. Datuk Zamarul. Hari ini, I dengan Datin hantar kita orang punya anak kesayangan datang belajar dekat sini. Oh. Tapi kita orang tak nak anak kita orang bercampur dengan orang-orang bawahan macam korang berdua yang tadi macam ada belajar silat. Tapi tak ada apa, kita semua okey. Ha. Hey. Boleh tahu. Parents kerja apa? Mak kerja security. Sorry, I tergelak. Ah, ya. Me too. Daddy. Ya, ya. Yeah, yeah. Your dad? Mak security, ayah angkasawan. Orang gila sawan. Nak tanya, Datin ni penyokong JDT ke? Memang hati orang Johor, so what? Okay, listen. Apa-apa yang berlaku sekalipun, jangan bercampur dengan anak kita orang. Kita orang tak nak anak kita orang terdedah dengan benda-benda ganas macam baik itu. Kita orang tak pernah didik anak kita orang dengan keganasan. Baik itu. Betul, Cikgu Bu? Betul. Nampak. Dan ayo, jangan sekali-sekali membuli. I boleh bayar bodyguard tumbuk muka kau. No. I swear to God. Okay, Cikgu Bu. Cikgu Bu duduk sini. Duit belanja you dah bagi belum? Dah. Dah? Cukup, Cikgu Bu? Tak cukup lagi RM50,000. Okey, tak apa. RM2 juta dah bagi? Tak apa, ambil beg mana. Kalau tak cukup, call ayah. Nanti I beli beg baru. Okey, we gotta go. Kita ada meeting. Mami. Jangan lalu dekat sangat dengan situ. Takut terkena virus Zika. We gotta go. Wangi sangat. Kita ada meeting. Si manja ni depan mak. Siapa nama kau? Jawab! Sepul. Apa pasal bapak kau dengan mak kau macam tu? Biar. Apa biar? Ha? Tak respect kita ke? Tak. Siapa nak respect siapa? Kau bawa ke tidak? Kau ingat aku kau bangun kau nak bully? Ha? Tahu takut? Takut. Wah. Orang baru datang kau bukan main lagi, eh? Eh? Aku salah kaki dia. Last aku sepak kereta tau melayang. Belum sepak korang lagi. Sekarang kau kemas tempat tidur aku. Ni baju-baju aku kau masuk dalam almari. Jangan pegang beg tu. Jangan pegang. Biarkan dia, aku seksa dia. Kau ingat kalau anjing tu datang aku lari dulu tau. Tak dia ni, kesian dia. Kambing punya anjing ke? Diam. Dah, diam. Sekarang kau kemas beg aku. Kau kemas beg aku. Kau duduk sana. Duduk sana. Kau siapa masuk campur? Mami, daddy. Ouch you. Mami, daddy dia tampak ai tadi. Okey. Stop it, Bujibu. Bukan. Bunyibu. Stop it, bunyibu. No. Mommy, you see what you teach our son to be like that? No. How come I teach? You teach. No. You teach. No, daddy, no. You shut up. Sit down there.
Nama apa tadi? Kos. Kos. Is. Is Kos. Uncle dan auntie minta maaf sangat. Kita orang betul-betul tak sangka anak kita orang jadi macam ni. Ya. Dia tumbuk kawan saya beralih. Tak lalat tadi sebelah sini. Okey, tak apa. We are truly sorry, yes. My son. Selama ni kita ingat... Daddy! Anak... Daddy! Dia... Shut up! Ush. Oh, man! What's up, man? Oh. Selama ni kita orang ingat anak kita orang baik. Tak apa, sebagai ganti rugi, uncle bagi seorang RM50. No! No! Tak cukup! Kenapa? Tadi dia tumbuk muka kita dorang. How much you want? How much you want? RM50 lah. Kita orang up lagi seorang RM100. Oh, RM100. Daddy? Cukup. Dan Muci Bu, you kemas barang you. Kita hantar you ke sekolah pondok. Masa... Masa apa? Masa apa? Masalah lah. Sebab barang tak cukup. Air campak je. Aku dengar siapa tadi nak jadi sotong? Miha. Boleh ke berenang? Kembali lagi dalam Club Komedi. Jangan lupa kepada penonton-penonton semua, hashtag Club Komedi. Ha. Ya. Yeah. Okey. Ya. Yeah. Ni, Syuk. Ya, yeah, saya. Daripada tadi aku nak menyoal siasat diri kau ni tau. Apa yang nak ditanyakan? Okey, aku tengok kau sekarang memang berbakat jugalah. Kau filem, drama, semua kau dah try berlakon. Betul. Serius tak ada serius? Yang serius ada sebenarnya. Di mana saya membawa watak sebagai... Perogol? Itu serius sangat. Oh, itu serius. Seorang penagih dadah. Ada. Ada. Okey, okey. Cuba buat dialog yang serius lah. Dialog serius. Nak dengar. Serius. Mana dadah tu? Okey, dadah. Jangan gaduh. Ya, jom. Kita tengok sikit sah ni dulu. Ha. Mana? Tu, dalam tu. Mana? Tu. Zita. Sorry, what you keep waiting? Tak apa, masak apa? Okey. Hari ni I masak biryani guna beras panjang-panjang. Masuka. Dan I ada masak ayam. Masak apa? Masaklah lah sebab barang tak cukup. I campak je. Tapi nampak sedap lah. Pandainya masak. Okey. Makan. Nak makan dah? Kata you nak buat kari ketam. You ada kari ketam ke? Kata you nak buat. Ketam yang hari tu yang kita tangkap tu kan? kita tak masak lagi. Hari tu kenapa tak masak? Mana tahu kalau you pandai masak, you masak lah. Masak lemak, sedap. Oh, ni sembilan suka. Ni sembilan banyak orang sadar. Dia suka makan ketam. Okey. Ketam I tak pandai. Ada sotong. Tapi I macam tak sampai hati nak masak. Sotong? Kenapa tak sampai hati? Takkan kita nak masak kaum kita sendiri? Jom. Okey, bacakan doa. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Apa lo kedekut sangat abang ni? 3, 4. Apa kedekut? Suruh beli ayam, belinya ni biskut kering. Udah lapar. Bukan. Ini kita nak menjana kekeluargaan punya ekonomi. Tapi kita nak makan apa ni, bang? Tak cukup. Okay, makan seorang dua je. Mak, macam ni lah, mak. Apa kata kalau mak pergi dapur, mak masak. Tapi tak nak surprise-surprise macam biasa. Tak boleh. Sekarang abang tengah catu. Abang pula. Abang. Abah tengah jatuh peti ais punya karen. Alamak. Supaya jimat. Tak, sekarang gini. Kartun kelawar, kita dah bagi. Dah dapat dah kuih dia rendang. Ini, Mak Mah.
pun kita dah dapat. Sekarang ini, kau punya kerja macam biasa, macam yang sudah-sudah. Ini ada biskut. Kau bagi kat jiran sebelah. Ini hari tengok lauk apa dia bagi kat kita. Baik gitu, abang. Abang. Tak baik buat macam ni. Kita kalau nak bagi bang makan, kalau kau dia bagi makan sotong, kita kena ambil sotong. Dah. Sekarang kau pergi aja tukar makan tu kat rumah jiran sebelah. Hantar aja kita bagi biskut. Kejap lagi tahulah dia nak bagi apa. Dia bagi ayam ke, dia bagi ketam ke, kita ambil lah. Dah pergi. Kalau dia bagi penampar? Dia bagi penampar, kau terima je lah. Pergi. Baik gitu abang. Malu. Alah, kau ni berak pula keluar. Mari sini. Dah duduk. Ali. Yuhuu. Amboi, kentalnya menjawab. Kau minat betul jantan ni, kan? Iyalah, geram tengok dia. Pergilah. Sinilah. Masuklah, rumah tak ada pintu. Masuklah. Kita ada bawa makan sikit. Harap-harap tukarlah. Ya Allah. Sedapnya masak dia. Lama masak biskut kering? Lama. Nak tukar ke? Kan dah seminggu dah. Memang dia bagi biskut kering. Tukarlah. Orang datang takkanlah kita tak tukar, kan? Orang datang kalau bagi makanan, kita pulang balik makanan. Tunggu kejap aku pergi dapur. Yalah. Sinilah. Boleh tak kita nak jadi sotong juga? Janganlah. Kita juga suka jadi sotong. Kita nak tanya sikit. Hai, cepatnya. Aku dengar siapa tadi nak jadi sotong? Ni ha. Boleh ke berenang? Makan baik-baik tau. Jangan goyang-goyang, kuah tumpah. Masih. Nak jadi sotong kan? Bye. Cuba jalan macam tu. Bye. Bapak. Aku tengok orang sebelah ni, sotong. Dah berapa tahun dah. Bapak. Dia kalau datang bagi makanan kat kita, mesti biskut kering je. Iya. Dah semenjak kita duduk sini, dah 2 tahun biskut kering je. Selamatlah aku suka dengan anak dia tu. Hari ni aku bagi pengajaran sikit. Iya? Kau bagi apa? Kau tengoklah aku bagi apa. Cis! Ini tidak adil! Bertuah punya jiran. Kau tepi. Padat muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku masuk je. Ni, apa ni cerita ni? Eh, kurang hajar dah bagi. Ha? Engkau? Ha? Abang. Apa? Kau ingat pasal apa? Tapi, duduk. Jangan, bang. Iman tak kuat kalau nampak pusat. Sudah, ada asyik. Ni, aku nak tanya engkau. Aku bagi biskut. Kenapa kau pulang biskut? Kalau dah 2 tahun kerja bagi biskut kering aja, takkan kita nak bagi ayam kat engkau? Kita orang ni pun masak sendiri tau kat rumah sebab kita orang nak berjimat. Ha? Oh, macam gitu kau punya cakap dengan aku, eh? Sekarang ni kau masak apa? Letak balik! Hei! Biarlah, itu yang dah basi punya. Abang balik. Tak ada. Sekarang ni macam mana cerita? Aku nak kau bagi ayam. Tak malu ke? Datang orang nak basa-basa orang bagi ayam pula. Lain kali kalau nak orang berbudi, dia berbahasa lah sikit. Betul. Nak makan sedap, balik masak sendiri. Pejam celik. Kita dah nak ujung dah, bang. Ujung sangat dah ni. Jadi di sini kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Syuk SYJ dan juga Zulin Aziz. Dan jangan lupa, sesiapa yang nak tahu perkembangan kita orang, korang boleh pergi dekat Instagram Club Comedy, juga hashtag Club Comedy. Betul. Akhir kata, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Dekodok. Serang, kodok. Mintaku berlega-lega denguk jantungku. Makin lama makin ku rasa rindu. Makin lama makin tertarik padaku. Mungkin saja dia di depanku dan mungkin saja dia dia
degam. Degam yang buatku gemam. Dengan senyuman aku bagai dikayangan. Bagaimana